Bugün Ayasofya inşa edildiği tarihten itibaren defalarca şahit olduğu yeniden dirilişlerinden birini yaşıyor. Ayasofya'nın dirilişi, Mescid-i Aksa'nın özgürlüğe kavuşmasının habercisidir. Dunia saat ini dihebohkan dengan berita difungsikannya kembali Museum Hagia Sophia menjadi masjid. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan telah memerintahkan untuk mengubah Hagia Sophia kembali menjadi masjid. Pernyataan Erdogan disampaikan setelah sebelumnya pengadilan Turki pada Jumat 10 Juli mencabut status museum yang disematkan kepada Hagia Sophia. Perintah presiden itu disampaikan lewat sebuah dekrit, seperti dilansir CNN. Lewat dekrit itu, pengurusan Hagia Sophia tak lagi di bawah Menteri Kebudayaan, namun di Kementerian Urusan Agama. Beberapa jam sebelumnya, persidangan di Dewan Negara yang mendebatkan kasus ini membatalkan keputusan kabinet pada 1934 di era Kemal Ataturk, yang sudah berjalan 6 abad. Di era sekularisme Ataturk, Hagia Sophia diubah menjadi museum dari sebelumnya masjid. Keputusan kabinet pada 1934 yang mengakhiri pemanfaatan Hagia Sophia sebagai masjid dan mengubahnya jadi museum tak sesuai dengan hukum, ujar Dewan Negara. Sebelum berlangsungnya persidangan tersebut, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo mendesak Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan untuk mengurungkan niat mengfungsikan kembali Hagia Sophia sebagai masjid. Ia meminta supaya pemerintah Turki tetap membiarkan bangunan yang semula adalah gereja tetap menjadi museum dan terbuka untuk seluruh kalangan. Kami mendesak pemerintah Turki untuk mempertahankan Hagia Sophia sebagai museum, sebagai wujud saling menghormati di antara umat beragama yang turut berperan di dalam perjalanan sejarah Republik Turki, dan memastikan bangunan itu tetap terbuka untuk seluruh kalangan. Demikian kata Pompeo dalam jumpa pers di Washington DC, seperti dilansir AFP pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2020. Niat Erdogan memfungsikan Hagia Sophia juga memicu perselisihan dengan Yunani, sebab kelompok gereja Ortodoks di Yunani menganggap Katedral Bizantium adalah salah satu tempat suci. Namun, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan telah berulang kali menegaskan keinginannya untuk mengubah bangunan warisan dunia itu menjadi masjid. Meski mendapat penentangan dari sejumlah pihak, Erdogan menilai urusan Hagia Sophia adalah kedaulatan Turki. Juru bicara Kepresidenan Turki Ibrahim Kalin menyatakan pembukaan kembali Hagia Sophia sebagai masjid tidak akan menghilangkan identitasnya. Tempat tersebut dikatakan akan selalu menjadi warisan sejarah dunia. Membuka Hagia Sophia untuk beribadah tidak menghalangi wisatawan lokal atau asing mengunjungi situs ini. Jadi kerugian dari warisan dunia tidak dipertanyakan, kata Kalin dikutip dari Anadolu Agency. Kalin menegaskan sejarah Hagia Sophia dimulai pada abad ke-6 sebagai sebuah gereja, berlanjut sebagai masjid, dan kemudian sebagai museum. Status Hagia Sophia menjadi museum adalah status yang paling jauh dari 3 identitas bangunan ikonik. Seperti yang kita ketahui bersama, Hagia Sophia semula adalah gereja di Konstantinopel, yang sekarang berubah menjadi Istanbul, dibangun pada masa Kekaisaran Bizantium. Setelah Konstantinopel ditaklukkan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih atau Mehmed II dari Khalifah Ottoman, fungsi bangunan itu diubah menjadi masjid. Setelah Khalifah Ottoman tumbang, tokoh nasionalis sekuler dan mantan Presiden Turki, Mustafa Kemal Atatürk, mengubah Hagia Sophia menjadi museum. Kegiatan keagamaan seperti salat berjamaah atau membaca Al-Quran yang dilakukan di tempat itu kerap membuat umat Islam dan Kristen berselisih. Sedangkan kalangan sekuler menyatakan Hagia Sophia boleh didatangi seluruh umat beragama, baik untuk sekedar berdoa atau menikmati keindahan bangunannya. Kini di bawah Presiden Erdogan, Hagia Sophia difungsikan kembali menjadi masjid.
Tentunya ini merupakan sebuah kabar gembira bagi umat muslim di dunia. Bagaimana tanggapan para netizen? Silahkan tulis komentarnya di bawah video ini. Terima kasih sudah menonton videonya. Jangan lupa share dan subscribe.